Gak perlu pakai DPI, masih bisa headshot. Aduh, updatean kali ini, guys. Kalau kalian masih susah headshot sih aneh banget. Pakai sensitas, pengaturan, ini bikin bala musuh langsung pecah, boy. Tarik dikit doang ya kan? Kamu ngapain, Dek? Waduh, ada krono dia. Eits, santai dulu guys sih, Bang. Jangan buru-buru ya. Mana palanya nongol dikit. Walah, di situ deh ya, depan juga ada, di situ juga ada. Santai dulu. Kita langsung aja. Eits, belakang kamu ya, main belakang-belakang gini. Ini nih, ciri-ciri orang yang ngeras maju tanpa mundur gitu ya, maju terus gitu. Mau dipalanya mau dipecahin. Kesalahan kebanyakan orang gitu ya. Aduh, udah tahu aim gua gigi banget gitu ya. Mana lagi? Oh, ini depan gua nih. Ngapain kamu? Wish. Berani-beraninya adu aim sama gua, bro. Bro. Bro, serius kah kayak gitu? Aduh, 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 aduh. Mana lagi temannya? Oh, di belakang kayaknya nih. Oh iya, yang tadi. Yang nembakin gua tuh dari belakang ya. Sini kamu. Berani-beraninya kamu nembak dari belakang. Sini. Aduh, aim boleh sama gua mah. Kata gue ngapain tuh? Palanya hilang ya kan, copot gitu ya. Wah, di belakang juga ada, guys. Depan belakang nih, guys. Aduh, 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 berani-beraninya kamu, Dek. Pala tuh nongol dikit, copot kamu, Dek. Dek. Mana sini? Oh, dijepit dia. Kata gue teh, daripada kalian penasaran, Bang, kok headshot mulu dari tadi gitu ya. Dikit tarik, tarik dikit gitu ya, pala pecah. Nah, ini dia sensitas set Android-nya, bikin pala musuh auto bergetar. Kita pakai di 60 Hz ke 90 Hz juga bisa sebenarnya, guys. Tapi 60 Hz sudah cukup sih sebenarnya. Buat sensitasnya di sini di rata 130 sih, hampir rata ya. Ada yang 140. Ya kalian bisa gunain aja tuh SS langsung aja, langsung dipakai. Buat settingannya yang penting simple, nggak bikin nge-lag, nggak banyak animasi, nggak banyak tombol. Yang penting kepala musuh auto hilang ya kan. Aduh, betul. Betul apa betul? Betul. Nah, di sini kita di custom HUD buat tombol tembaknya berapa sih, Bang? Buat drag shoot tipikal aim kuning ke aim merah di 45 ke 60 buat tipe-tipe drag shoot gitu ya. Kayak gua tadi style-style kayak gitu. Tapi kalau style-style kayak perfect shoot di 27 ke 34 ya. Kalian bisa buat gunain perfect shoot, drag kayak perfect shoot, perfect shoot apalah istilahnya, kayak aim merah semua boleh lah ya. Buat set Android-nya di sini kita pakai di tanpa adanya DPI ya, guys ya. Skala animasi transisi satu-satuin biar gak delay tombol tembak kalian, blue wall kalian. Nah, sini pakai di 411 tanpa adanya DPI, bener-bener real no pake. Nah, buat yang jago join membership Agus Siregar ya, bro, dicek pin komen di atas, dicek link di deskripsi, buruan gasken join sekarang. Real or pake, real, real jagonya maksudnya. Thank you.
Oke, sini Rewards Entitas Setan Roh bikin pala musuh auto bergetar ya kan. Waduh, kalau kalian masih se headshot sih sangat tidak masuk akal ya guys ya. Bang, kok gak headshot tetap mulu? Nah, di sini kalau kalian gak headshot tetap mulu, udah pakai entitas, Setan Roh-nya sama, ininya sama. Nah, ada kekurangan dari kalian yaitu dengan skill individu kalian. Skill individu kalian itu bisa join membership atau juga tonton video-video cara melatih skill individu, cara melatih skill lincah, skill-skill semuanya kalian harus kuasai dulu agar ketika menggunakan entitas ini itu gak mabat headshot. Jadi sebenarnya bukan entitasnya yang kurang ya guys, tapi skill kalian. Jadi bisa di membership atau ditonton video-video Sregar lainnya guys. Oke, jangan lupa di like, subscribe, dan share biar teman-teman kalian semua pada jago dah.